Kadang-kadang saya ngilustrasikan itu sebelum surga dulu, kuburan dulu deh. Paket. Kok paket? Jadi gini, saya pernah tanya ke seorang ustaz gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ustaz, Rasulullah sama Abu Bakar sama Umar sama Utsman lagi ngapain sekarang? Ya beginilah kayak kita gini, kata beliau. Mereka berada di alam beliau. Dan gitu. Jadi tiap hari orang-orang di alam kubur itu kan menunggu paket. Tiba-tiba anaknya bilang, Allah maghfirli abi wa ummi, Allah maghfirli abi wa ummi, Allah rabbi fili. Malaikat bilang, nih paket istighfar dari anakmu. Gitu maksudnya. Tiba-tiba datangin paket, kata malaikat, ini anakmu lagi sedekah buatmu. Itu paket. Jadi kubur itu bukan sesuatu yang menghororkan juga. Cuman kita gak ada jasad aja. Gak ada jasad. Sehingga lebih gampang bermanuver. Bukannya Nabi bilang waktu Utsman mau meninggal atau dibunuh sama Khawarij, kan Nabi bilang malam sebelumnya Utsman itu bertemu Nabi dalam mimpi. Apa kata Nabi SAW situ? Ya Utsman, besok engkau akan berbuka bersama kami, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Besok engkau akan berbuka bersama kami. Jadi Utsman itu radhiyallahu anhu dibunuhnya pas jelang maghrib. Itu maksudnya. Jadi mereka di sana berkehidupan sama kayak kita berkehidupan. Itu. Bahkan menarik banget kalau kita bicara tentang ruhnya mukmin itu dari mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga seterusnya.